Pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polres Bandung akan menindak tegas jika masih ada aksi balapan liar di wilayah hukum Polres Bandung. Bahkan beberapa titik yang menjadi tempat balapan liar disiagakan personil yang dibantu personil Satuan Sabhara. Kanil Patwal Satlantas Polres Bandung, Ibda Sugiharto mengungkapkan pihaknya membenarkan di bulan puasa ini banyak remaja yang menggelar balapan liar di beberapa ruas jalan utama di Kabupaten Bandung. Seperti di Jalan Raya Al-Fatusadu, Jalan Raya Soreang, Jalan Raya Banjaran, dan beberapa jalan utama lainnya di Kabupaten Bandung. Pihaknya juga mengakui sering main kucing-kucingan dengan para pelaku balapan liar, padahal hampir setiap hari dilakukan patroli oleh jajarannya. Jelaskan, kami juga bekerja sama dengan Polres Sabhara untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kucing-kucingan dan di plotting pada jam-jam rawan. Pihaknya akan menambah personil yang akan disiagakan di titik-titik rawan balapan liar guna mengantisipasi balapan liar yang juga tak jarang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas serta meresahkan masyarakat. Rezidia Prasaja, Bandung TV.